Hai guys, welcome back to my channel. Saya Lenny Christine. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, jadi sesuai judulnya, kali ini aku mau share tentang cara aku up title dari Legend Crown Silver ke Legend Crown Gold ya guys ya. Jadi ini videonya sebenarnya udah dari 2 bulan lalu gitu. Cuma aku baru sempat edit dan ini aku mau post ini dulu karena setelah ini akan ada video selanjutnya yang up title juga yang langsung lompat ke Royal. Teman-teman stay tune aja. Oke, jadi di sini aku tetap share dari Legend Crown Silver dulu ya guys ya, karena pasti teman-teman ada yang penasaran butuh berapa banyak jewel sih untuk up title atau butuh berapa banyak dan prosesnya tuh gimana. Di sini aku share secara cepat aja. Oke, jadi di sini aku mau gacha jewel dulu karena jewelku masih kurang dan ini buat nambah-nambah supaya bisa up title ya guys ya. Di sini langsung aja klik, sekali klik itu 10 tiket dan tentunya kalau di title legend ini kita butuh yang namanya jewel mysterious atau jewel bulat untuk up title legend ya guys ya. Karena legend itu butuhnya jewel mysterious guys. Oke, lanjut klik. Oke, sisa 4 kali lagi klik. Oke guys, lumayan aku dapat mysterious diamond 30 dan kotak shining garnet 30. Oke, klik lagi dan dapatnya kotak lagi guys, tapi gak apa-apa, jackpot 260 ya guys ya, lumayan. Dan oke, klik lagi, ini sisa 2 kali klik ya guys. Dan mari kita lihat. Oke, aku dapat jewel hijau yang Mistress Emerald 15 dan shining topaz 60, lumayan. Yang penting ada jewel bulatnya guys. Oke, klik lagi dan ayo dong yang terakhir, semoga lebih wangi ya guys ya. Oke, dapatnya kotak lagi guys, 45. Ini termasuk apes ya guys ya, karena kalau kita dapat jewel kotak itu hanya 30 atau 45, itu beneran dikit banget. Oke, sekarang tiket aku sudah habis dan ini aku mau up title dengan cara gabung jewel ya guys. Oke, jadi di sini aku mulai dengan batu kuning dulu dan di sini masih kurang 76 mysterious topaz ya guys ya, atau jewel kuning yang bulat. Oke, kita pas-paskan aja, gak lebih dan gak kurang karena aku maunya semuanya paskan ya guys ya. Oke, lanjut ke jewel warna biru. Oke, jadi ini aku kurang 209 mysterious sapphire dan ini sekali gabung 6.270.000 ya guys ya. Oke, sekarang jewel biru aku sudah lengkap 460 dan kita lanjut ke jewel berikutnya. Di sini aku mau gabung dari shining diamond ke mysterious diamond dan ini butuhnya 145 jewel bulat dan ini sekali klik itu 4 jutaan ya guys ya. Oke, sekarang jewel putih aku sudah lengkap 460 dan kita lanjut ke jewel warna merah ya guys ya. Di sini aku lanjut ke shining garnet, tentunya semuanya harus gabung ya guys ya karena memang aku masih kurang guys. Jadi terpaksa aku harus gabung. Dan jewel merah aku kurang 58 dan langsung aja klik oke. Oke, sekarang jewel merah aku sudah lengkap 460. Sisa warna hijau guys, mari kita tuntaskan semuanya ya guys ya. Oke, di sini kurang 100 berapa ya, bentar aku hitung dulu guys. 161. Oke. Dan sekali klik itu 4 jutaan dan kita pas-paskan semua, gak lebih dan gak kurang guys. Oke, jadi di sini jewel aku semuanya udah lengkap ya guys ya, 460 semuanya, jewel kotak juga sudah lengkap dan den aku juga sudah lengkap ya guys ya, malah lebih 20 juta. Nah, jadi perbedaan title Legend Crown Silver ke Legend Crown Gold seperti ini persenannya. Di perfect kita bisa lihat bedanya 30% ya guys ya, lumayan. Nah, kalau bahas title sebenarnya masih panjang banget perjalanannya dan aku masih belum ke Royal, belum ke Maestro dan mari kita lihat beberapa tahun kemudian ya guys ya, apakah aku bisa mencapai ke title Maestro. Oke, di sini aku langsung aja klik level up ya guys ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Aku sudah melepaskan Legend Crown Silver, sekarang ke Legend Crown Gold guys. Dan tentunya aku senang banget aku bisa di tahap ini karena ini semuanya butuh perjuangan ya guys ya. Dan teman-teman yang masih berjuang up title, semangat guys. Oke, jadi saat ini jewel mysterious aku 0 ya guys ya. Dan ini benar-benar aku harus cari lagi yang banyak jewel supaya bisa up title. Dan sebenarnya kalau bahas up title sebenarnya bisa up title sih. Teman-teman bisa lihat di bawah shining ada unique, ada di bawah unique lagi jewelnya. Itu kalau digabung-gabung seharusnya bisa untuk
Subtitle ke Legend Crown Rainbow seharusnya, cuman sayangnya dan aku kurang ya guys ya. Dan kalau gabung JWL itu tentunya kita butuh banyak banget dansi, dan aku gak mau terlalu paksa saat ini. Dan saat ini tiket-tiket aku adanya seperti ini aja, dan tiket JWL aku juga sangat-sangat sedikit ya guys ya, belum bisa gacha lagi. Oke. Nah, jadi itu dia videonya cara aku update dari Legend Crown Silver ke Legend Crown Gold. Dan di video selanjutnya, abis ini aku mau bahas tentang cara aku update dari Legend Crown Gold langsung ke Royal Crown Silver ya guys ya. Dan itu loncat 2 title. Dan tentunya itu butuh banget ya namanya perjuangan dan pengorbanan banyak JWL ya guys ya. Dan itu videonya lumayan seru, teman-teman stay tune aja. Dan ini dia videonya. Jika teman-teman suka sama video kali ini, jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi buat videonya guys. Dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. And see you on my next video. Bye guys.